Jika Mandrill bertarung dengan Babon, siapakah yang akan menang? Mandrill dan Babon keduanya adalah primata besar yang membentuk kelompok sosial yang kompleks dan sangat cerdas. Kedua monyet besar dan kuat ini berasal dari Afrika. Mereka berdua adalah anggota keluarga monyet dunia lama. Mandrill jantan rata-rata memiliki berat 30 hingga 40 kg, dan betina rata-rata memiliki berat 25 hingga 30 kg. Ada 6 spesies babon, yang terbesar adalah babon cacma, berat jantan rata-rata 40 kg, sedangkan betina 15 kg. Perilaku berburu mandrill dan babon sangat berbeda. Mandrill adalah makhluk nokturnal pemalu yang lebih suka bersembunyi dari pandangan. Mereka tinggal di area mereka di siang hari dan berburu di malam hari. Babon lebih agresif dalam mencari makanan. Mereka adalah pemburu diurnal dan pemakan oportunistik yang akan memakan apa saja. Babon bisa menyerbu rumah penduduk untuk mencari makanan. Mandrill umumnya tidak agresif, namun jika terpojok atau terancam mereka menjadi agresif. Babon berbahaya jika diprovokasi. Mereka memiliki 2 gigi taring tajam dan cakar tajam untuk menyerang.